serbuk kopi kampung yang diusahakan oleh Puan Siti Noriha Haji Senawi atau lebih dikenali sebagai Mak Dak Jelutong sudah pun bermula sejak 20 tahun dahulu. Mak Dak kini mengusahakannya bersama anak dan juga suami. Serbuk kopinya mendapat permintaan yang amat baik dan kini hampir 200 kilogram serbuk kopi dihasilkan setiap bulan untuk memenuhi permintaan. Dia selalu Mak Dak buat, kami buat dengan keluarga. Mak Dak goreng kopi, lepas tu tumbuk bagian cok-cok nak masuk dalam mesin tu. Tu Pak Dak balik pada mesin lah kopi tu. Jadi Mak Dak kerja Mak Dak selesai tu. Lepas tu packaging apa Mak Dak lah. Suami Mak Dak, Pak Dak tu dia tolong mesin je. Tu jadi anak Mak Dak yang sulung tu dia bahagian pos-pos, bahagian hantar-hantar, kadang COD kan. Macam tu ya. Jadi kami keluarga, alhamdulillah lah, kata bekerjasama. Mak Dak akan memproses serbuk kopinya mengikut kehendak pelanggan, sama ada menghaluskannya dengan menggunakan mesin ataupun dengan menumbuk menggunakan lesung. Kalau mereka kata mereka nak kopi yang dapat kayu, goreng dapat kayu, lepas tu tumbuk dengan lesung, ayok dengan pengayok tu, itu Mak Dak layan juga. Tapi harga dia up lah sikit sebab masa kita tu kan. Itu kalau kata mereka nak Mak Dak goreng dapat kayu, mesin, mereka nak yang mesin, okey lah, yang tu harga dia kurang sikit sebab kita tak guna tenaga yang banyak. Dia tahan lebih kurang 5 bulan. Sebab Mak Dak tak ada bubur bahan pengawet. Kalau bahan pengawet tu dia bolehlah sampai setahun lebih. Pokok kopi kebanyakannya ditanam di tepi-tepi rumah dan juga kebun. Jika dijaga dan dibaja dengan betul, ia boleh menghasilkan biji kopi yang baik dan berkualiti. Di samping dapat menjana pendapatan yang lumayan. Bila kita duk ambil pokok ranting dahan yang tua tu potong, bila potong dia naik yang baru. Jadi kopi orang kata apa, sentiasa pokok jadi elok lah. Jadi orang tak sangka lah tu pokok tu walaupun dah tua kan. Tapi alhamdulillah pokok tu bila kita jaga, alhamdulillah lah. Biji kecil ni, yang ni biji memang biji kampung lah, kampung Robusta. Lepas tu yang ni yang dia masak. Dia masak memang dapat besar. Lepas tu kita jemuk sikit, dia mengecut, tinggallah besar ni. Lepas tu bila kita tumbuk, dia jadi macam ni lah. Yang ni yang belum dipilih elok lah. Ada lagi yang biji-biji yang mentah tu. Lepas tu yang bila kita goreng, dia jadi kembang balik lah yang ni. Tu yang bila kita goreng tu, dia jadi besar. Jadi besar tu, jadi serbuk dia dapat banyak. Impian Mak Dak masak. Orang kata apa, nak komersialkan kopi Mak Dak lah. Kalau boleh sampai ke orang kata apa, Nusantara. Macam tu gitunya.